Presiden Jokowi Juli ini belum berkantor di IKN karena fasilitas yang belum siap. Jokowi juga mengungkap rencana pemindahan ibu kota, kemungkinan kepresnya akan diterbitkan Presiden mendatang Prabowo Subianto. Bagaimana kelanjutan pembangunan IKN dan seperti apa komitmen pemerintah mendatang terhadap pembangunan IKN? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina. Pak Silver, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Kita juga akan sapa Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Bu Esther, selamat malam. Malam, Mbak Livi. Saya ke Pak Silver dulu ya. Pak Silver, Pak Jokowi bilang kemungkinan kepresnya akan ada di periodenya Pak Prabowo Subianto. Respon TKN? Ya, namanya pembangunan ya. Kadang sesuai target, kadang agak molor. Kita akui itu tapi intinya bahwa progres ini akan tetap harus jalan karena ini perintah undang-undang. Memang kalau kita yang sudah pernah ke sana, kita tahu bahwa saat ini uh, hujan besar ya di uh, di IKN itu. Makanya mobil-mobil untuk masuk juga lumpur. Makanya itu yang tadi sebenarnya ini uh, bukan bukan hambatan apa memang ada hambatan dalam uh, pengerjaan teknisnya karena tapi beberapa pembangunan itu sesuai ya contohnya masalah istana presiden, istana wapres, rumah untuk ASN, beberapa kementerian itu hampir rampung termasuk uh, uh, jalan pendukung, ada tol IKN, terus uh, bendungan udah mulai mulai jadi semua. Jadi intinya bahwa sebenarnya tidak ada masalah, hanya memang dari target waktunya agak uh, bergeser dari yang tadinya. Dicanangkan Juli, mungkin bisa nanti Agustus atau Oktober. Intinya sih, nggak ada masalah yang berarti sebenarnya. Artinya, kalau sekarang air belum masuk, listrik juga belum memadai. Di sana, targetnya Anda merasa nanti masih akan tetap bisa, um, katakanlah, pemerintahan berkantor di KM sebelum Pak Jokowi berganti ke Pak Prabowo. Ya, kita yakin itu karena memang juga sekarang untuk berkantor ke sana kan sebenarnya kan harus ada kepresnya dulu. Nah, sekarang kan kepresnya juga belum dibuat, jadi bukan sesuatu yang harus, tapi yeah. memang canangkan agar secepatnya bisa uh, Pak Jokowi berkantor di sana gitu. Oke, tapi gini kan Pak Silver. Setiap uh, pemerintahan itu pasti punya program prioritasnya masing-masing. Kalau Pak Jokowi ya. mungkin saja IKN. Pak Prabowo itu kan punya makan siang gratis. Ini kan juga dewan pakar TKN Pak Sudrajat Jiwandono juga menyebut katanya program makan siang bergizi itu kabarnya lebih penting daripada IKN. Jadi nanti akan seperti apa IKN di tangan Pak Prabowo? Oh, sebenarnya bukan begitu ya. Bahasanya bahwa Uh, beliau lebih serak ya. Intinya bukan beliau nggak setuju. Okay. Intinya, dia beliau nggak setuju, tapi intinya bahwa karena beliau ini pakar ekonomi, yang dihitungkan adalah pertumbuhan ekonomi. Hmm. Padahal kita sadari semua rakyat Indonesia Baik. bahwa pembangunan itu harus berkeadilan, gitu loh, harus. Kita menciptakan uh, jangan pembangunan itu hanya di Jawa yang hmm. yang pertumbuhnya aja udah 56 persen dari Indonesia pertumbuh apa ekonominya 58 persen jadi harus kita bagi kepada uh, daerah di luar Jawa jadi okay. kita harus ikut sentris itu yang kadang-kadang pengamat ekonomi lupa di situ pemerataan pembangunan saya ke Mbak Esther Mbak Esther jadi kalau bicara soal dua program utama yang punya anggaran besar uh, IKN Makan siang bergizi, mana yang lebih penting? Kalau saya melihat dari fiskal budget yang sekarang ini, saya lebih uh, memilih makan siang uh, bergizi, ya, karena uh, itu akan mengenerate uh, kegiatan konsumsi, ya, sehingga uh, kita tahu bahwa salah satu faktor uh, yang mendorong pertumbuhan ekonomi, ya, itu adalah konsumsi rumah tangga, gitu, Mbak. Baik, tapi kan juga pembangunan ikan itu sesuai dengan amanat undang-undang. Ini juga tetap harus diteruskan. Jadi mana kalau kita bicara skala prioritas pemerintah mendatang? Kalau menurut saya, saya eh, dalam kacamata saya sebagai akademisi eh, sekaligus sebagai eh, peneliti, saya tidak milih keduanya gitu ya. Kenapa? Karena memang eh, PR besar kita itu bukan itu, bukan. Eh, beda ibu kota dan bukan makan siang gratis. PR kita adalah yang sangat krusial uh, untuk diselesaikan adalah human resource development uh, untuk bisa mencapai Indonesia Emas generasi emas gitu. Nah selanjutnya adalah uh, mengakumulasi modal dan uh, transfer teknologi dan inovasi itu kalau pengen mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan lebih long term ya. Kalau tadi soal pemerataan pembangunan, seperti yang Pak Silver sebutkan, seperti apa? Memang benar, saya sepakat dengan Pak Silver ya, tentang ketimpangan ekonomi. Ya, sekarang pembangunan ekonomi heavily uh, in Java Island gitu ya. Namun demikian, tidak uh, serta-merta kita harus bangun ibu kota baru gitu, dan kita pindah ke sana. Untuk pembangunan uh, fasilitas publik itu bisa di luar Jawa lebih banyak ya, untuk misalnya akses untuk listrik ya, karena uh, di saat Indonesia merdeka. Sekarang, di beberapa daerah remote uh, area di Indonesia, itu masih ada masyarakat belum berlistrik, ya. Jadi, kalau misalnya ada pembangunan, Pembangkit-pembangkit uh, listrik di remote-remote area itu akan sangat membantu, ya, mengenerate ekonomi mereka. Anak-anak uh, bisa belajar pada malam hari, kemudian ibu-ibu rumah tangga atau uh, sebagian masyarakat bisa generate income dengan usaha mereka, gitu ya. Uh, misalnya, bikin kue atau apa gitu. Nah, kemudian uh, di sisi lain juga bisa akses internet lebih banyak, sehingga. Uh, Dunia ini tanpa batas, jadi mereka bisa menembus pasar tidak hanya di daerahnya dia sendiri, tetapi antar kota, antar provinsi, antar negara bahkan demikian, mbak. Jadi okay. bukan bangun ibu kota. Saya ke Pak Silver, Pak Silver ini kan kalau kita bicara soal beban anggaran kan sama-sama besar ya antara IKN juga makan siang bergizi. Kalau uh, dari TKN sendiri uh, melihat beban IKN, warisan IKN dari periode Pak Jokowi ini sebagai warisan beban atau justru sebagai keuntungan bagi pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Karena punya ibu kota baru. Ya. jadi begini, teman-teman pengamat harusnya datang ke IKN atau ke Papua ya. Karena saya sudah datang ke Papua, ke IKN, ke seluruh pelosok ya, hampir semua. Bagaimana susahnya hidup di Kalimantan gitu loh. Infrastrukturnya nggak 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 ada gitu loh sulit sekali jalan-jalannya berlubang dan itu yang yang kita sangat miris ya termasuk daerah-daerah Papua di luar Jawa itu terus kalau kita mau lihat lagi makanya saya bilang teman-teman pengamat ini harus meneliti lebih dalam lagi gitu loh okay. contohnya kerugian akibat macet di Jakarta itu 64 triliun loh belum lagi banjir di Jakarta itu 2,1 triliun per tahun Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman pengamat tidak menghitung. Itu hanya menghitung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, baik. padahal pertumbuhan ekonomi kita juga bagus di atas persen, kan? Jadi, sebenarnya kedua pembangunan ini adalah baik, makan siang bergizi gratis itu seben, uh, untuk mencerdaskan anak bangsa kita, gitu loh. Baik. Dan memang harusnya ditambah lagi, mudah-mudahan nanti di Pak Prabowo itu adalah sekolah gratis, kuliah gratis. Itu yang kita harapkan nantinya gitu. Setelah nanti mudah-mudahan di 2006, 2026 atau 2027 pertumbuhan ekonomi kita bisa ditargetkan yang 8 persen itu. Oke. Terima kasih Pak Silver, terima kasih Mbak Esther sudah bergabung di Sapa Indonesia malam. Kita nantikan nanti progres kain ke depan, kapan kepresnya kemudian akan keluar. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam, sehat-sehat selalu.